Siapa, Pi? Siapa telepon? Yang telepon. Kupi. Ih, itu. Tapi lagi ngapain sama Mami? Lagi nonton film Korea. Oh, Korea. Sini. Kenapa, Luna? Mana sini? Udah ngerjain PR belum? Udah. Bener? Hebat. Bisa? Coba Manda PR-nya. 3 ditambah 2 berapa? 3 ditambah 2. 3 ditambah 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5, betul. Kakak Una sekarang. 5 ditambah 5 berapa? 10. Hebat kali dia enggak sempat mikir. Keluar kepala langsung. Langsung 10. Hebat. Ya rajin hebat belajarnya ya. Papi nonton Korea mulu, pinjem HP-nya dong. Oke, juga. Pinjem HP? Mau ngapain? Pinjem HP mau ngapain? Main game. Tapi sebentar aja ya. Karena ini sudah jam 8, bentar lagi jam 8.30 harus bobo. Main game boleh sebentar aja. Janji? Oke. Ini buat Kakak Una. Ini Manda. Oke. Nontonnya di mana? Main gamenya di mana? Di kamar juga. Oh ya udah. Oke. Papi nonton di sini ya. Iya. Oke. Lanjut lagi, bagus banget filmnya. Yeay, bisa main HP lagi, asik. Walaupun cuma sebentar sih, hehehe. Teman-teman ingat belajar ya, baru boleh main HP. Amanda main apa itu? Main puzzle. Oh, kalau Kakak Una lagi nonton. Nonton apa itu Kakak Una? TikTok. Oh, seru. Dari sedikit lagi menang. Yeay, menang, guys. Oh no. Luna. Manda. Tadi mati lampu nih. Kok bisa tiba-tiba mati lampu? Enggak tahu. Kamu udah beli ini enggak, pulsa listriknya enggak? Udahlah, udah buat sebulan langsung kok. Kok aneh banget ya? Oh no. Apa jangan-jangan ada yang konslet ya? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah lah, kok nyala lagi. Tapi aneh banget. Ya mungkin lah turun listriknya atau enggak kuat apa. Nah, kalau listrik turun itu biasanya kan kita harus ke bawah ngecekin. Siapa, Pi? Siapa telepon? Yang telepon. Ih. Guys. Kita ditelepon Upin Ipin. Ih, serem banget dia fotonya. Astagfirullahaladzim. Angkat. Kak Una aja yang angkat, Kak. Kamu lah. Kamu aja. Enggak mau, kamu. Amanda aja. Aja. Una aja angkat, Una. Enggak. Wah, mati guys, gimana nih? Kita angkat nih. Angkat udah buruan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita angkat, guys. Merinding. Halo, serem banget. Oh no. Ya Allah. Apa dia bilang apa? Halo. Coba tanya, Kak. Nama kamu siapa? Apa dia bilang tolong? Tolong. Oh no. Dia minta tolong loh itu. Oh, serem banget suaranya. Halo? Tolong, dia bilang. Ini siapa ya? Tolong. Matiin deh. Sakit banget guys, sama Anda sampai gemeteran dia sama Luna. Kok bisa tiba-tiba kita ditelepon Upin Ipin? Gak tahu ya. Tapi emang yang lagi viral itu beritanya kan Upin Ipin baru aja meninggal, teman-teman. Duh, terus kayak gitu. Mati lampu. Mati lagi. Oh no. Center. Mati. Oh no. Oh my god. Ya Allah. Oh no.
Masa kita diteror Upin Ipin lagi, guys? Aduh, pakai mati lagi nih. Kok mati lagi sih juga? Gimana ini? Pi, kita pindah ke situ boleh nggak sih, Pi? Pindah kemana? Ke kasur lah. Ini lampu mati sendiri. Terus ya makanya di sini mau kiri kanan gimana kalau di kasur kan bisa ngumpet. Ya kita pindah ke kasur, Eka. 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 Dari sini pindah. Cepet. Tolong. Sabar ya Kak Una, jangan nangis Kak. Jangan nangis Kak. Sabar Kak. Guys, Aluna nangis teman-teman. Jangan nangis ya Kak. Aduh, kejeduk lagi. Guys, tolong kita harus kayak gimana ini? Kamu enggak mau keluar Pi nih, lihat kenapa gitu kayak gimana kayak apa kayak? Enggak, aku takut. Ya, aku lagi. Kita pokoknya jangan berpencar ya, kita harus berkumpul ya berempat ya. Ya Kakak Una. Much later. Teman-teman, Aluna sama Amanda sampai tidur dia guys gara-gara ketakutan. Ya udah enggak apa-apa. Ya Allah. Duh, ditelepon lagi teman-teman. Kita ditelepon lagi sama Upin Ipin guys. Buka. Oh no. Berapa itu? Tunggu sini bentar ya, kamu jagain anak-anak ya. Oh my god. Ada boneka. Oh no. Kita coba angkat ya. Soalnya tadi dia minta tolong guys. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Upin Ipin. Oh no. Kamu kenapa Upin Ipin? Kamu kenapa minta tolong? Halo? Halo Upin Ipin. Guys, dari tadi dia minta tolong kenapa sih? Bukan. Upin Ipin, kamu kenapa Upin Ipin? Dari tadi dia minta tolong terus, guys. Bukan gitu ya. Oh my god. Oh no. Masa Upin Ipinnya di luar? Kamu tunggu sini ya, jagain anak-anak ya. Takut. Guys, kita coba keluar dulu, guys. Kita coba lihat apakah Upin Ipin ada di luar. Ini kekunci, teman-teman. Ya Allah, ada Upin Ipinnya, guys. Ada Upin Ipin tuh. Sini. Oh no. Kok aneh banget, teman-teman. Kan ini bonekanya Aluna sama Amanda. Oh no. Kita coba bawa aja ya. Dimatiin sama Upin Ipin. Masa yang nelpon kita bonekanya Aluna sama Amanda? Nih, ini bonekanya Aluna sama Amanda kan? Iya. Kok mukanya gitu bonekanya? Dari mana tuh? Gak tahu, ini dari tadi ada di luar. Terus rusak gitu. Terus dia nelpon katanya minta tolong suruh bukain pintu. Makanya tadi kita bukain pintunya, ternyata ada bonekanya Aluna sama Amanda. Ini mukanya juga udah kecoret-coret, guys. Gimana dong? Hei! Tuh, kan lampunya nyala. Alhamdulillah ya Allah. Berarti bisa dimatiin lah senternya. Mana sih senternya? Aduh. Udah Kak. Aluna sama Amanda sampai ketakutan guys. Aluna. Ini bonekanya Aluna kan? Upin Ipin ya? Ini bonekanya Amanda. Kenapa Amanda? Ini bonekanya Amanda. Ya boneka dia soalnya bersih itu tiba-tiba kayak gitu belepotan. Ini benar-benar kejadian yang aneh, guys. Aduh, teman-teman. Ini gawat nih, gimana nih? Udah, itu taruh aja deh, kita istirahat aja cepetan. Kita istirahat aja ya. Entar harus simpan. Terus aja deh. Tolong. Kenapa kamu sampai keringetan kayak gitu? Upin Ipin. Hah? Itu Upin Ipin. Upin Ipin serem banget. Iya, apa sih orang itu Upin Ipin di TV tuh? Upin. Enggak, aku diteror Upin Ipin. Kita diteror Upin Ipin. Diteror Upin Ipin katanya, Kak. Orang Upin Ipin lagi di TV. Kita ditelepon Upin Ipin tadi. Enggak, kita lagi nonton Upin Ipin tadi kamu tidur. Kamu tidur. Tapi Upin Ipin kan udah mati.
Mati dari mana sih? Itu lo masih hidup di situ di TV. Iya, ceritanya Upin Ipin kan mati udah. Yang viral itu kamu enggak tahu? Tahu lah. Istighfar. Istighfar. Ternyata cuma mimpi. Alhamdulillah. Manda. Sih? Kamu enggak apa-apa, Manda? Enggak sih, Bu. Kak Una enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Apaan sih? Tadi itu kita diteror Upin Ipin. Heeh, terus sampai di kaget aku. Tuh kan, Pak. Di telepon Upin Ipin. Oh, no. Tari ekran.